Ya pemirsa, KPU di Grobogan Jawa Tengah mensortir ratusan daftar orang gila yang masuk daftar pemilihan di 17 kecamatan. Sementara itu jumlah pemilih tahun ini pun menurun. Kalau sebelumnya bro, dari DPS 1.421. Petugas Komisi Pemilihan Umum atau KPU menemukan 206 daftar pemilih di 17 kecamatan Grobogan, Jawa Tengah adalah orang gila. Selain itu KPU juga menemukan sebanyak 35.482 meninggal dunia. KPU juga mencoret sebanyak 207 orang di bawah umur, 5.553 pemilih ganda, dan 716 anggota TNI dan Polri. Guna memastikan jumlah pemilih, KPU akan mengerahkan ribuan petugas pemutakhiran data pemilihan atau PPDP ke seluruh pelosok desa maupun di rumah tahanan Purwodadi. Turunnya jumlah pemilih tahun ini membuat KPU